Oke guys, jadi di sini kita berdua mau nge-review makanan dari Singapura ya guys ya. Sejujurnya kita belum pernah nyobain 3 makanannya. Coba liatin dulu Dut nih. Yang pertama ini Nature Valley Crunchy Granola Balls. Ini gua enggak pernah cobain. Yang keduanya Golden Horn. Golden Horn, gua penasaran juga sih isinya kayak gimana ini, masa segitiga juga gitu kan. Terus ya yang ketiga ini. Jadi yang paling lu pengen makan yang mana nih Dut, sejujurnya Dut, di antara tiga-tiga ini? Gua baru bangun tidur jadi gua makan yang chip dulu. Oke, kita coba satu-satu ya guys, satu-satu kita coba. Ini gua buka, gua makan satu yang habisnya whisking guys. Habisnya kok gua yang habisin aja? Itu gua baru bangun. Loh, justru lu bangun itu lapar. Lu ga pernah denger pepatah? Ga ada. Bangun tidur, ngicip makanan dikit, terus temennya habisin. Ga pernah gua dengar semua Dut. Rasanya kayak apa ya? Madu. Hah? Kali. Kayak pas dimasukin ke mulut itu, tiba-tiba nyoba. Rasa madunya itu kuat banget guys, enak sih. Jadi langsung aja yang kedua ini. Apa isinya? Coklat kan? Gue baru bangun tidur lah. Apa nih cok? Ada ini guys ya, isinya kayak gini. Apa nih cok? Gak tau gue, roti kan ini? Golden Horn. Mentega kan, mentega? Oh, kayak gini guys, isinya guys. Ini lumayan enak lah guys menurut gue. Madunya kuat, ini apa? Pedas lu nih. Kayaknya kita coba campur ya, coba campur. Ini apa? Mentega? Bukan mentega sih. Enggak sih. Lu campur ini lagi. Duh, baru bangun tidur jadi mau suruh makan guys. Gak tau. Oke, ini gak enak kalau pakai itu sih, pedas kan? Rokok. Oke, yang ketiganya ini guys ya. Coba. Tunggu. Demen gua. Budi. Isinya kayak gini. Ada paket-paket di dalam, jadi ada beda-beda ya. Ini yang coklat, ini yang honey. Oh, ini gue. Lu coba yang coklat deh, gue yang peanut butter, yang honey kan. Lu yang coklat. Ini oats. Ya oats itu kan coklat. Gue mau kacang. Ya udah sabar, gua juga dari tadi makan madu-madu terus ya guys ya. Jadi kita udah gua coklat. Oh. Satu kedua nih. Dua nih. Nah, kenapa enggak buka satu aja dong? Yah, bala cok. Kalau lu ngasih gua yang bekas lu sih ada dua. Jadi ya, kayak oatmeal, kayak granula. Di antara tiga-tiga ini yang lu paling demen apa tuh? Itunya. Katanya tadi lu gak suka ini. Tapi kalau gua sih yang gua demen sama sih ini. Yaudah lah guys ya, itu ini nih paling enak guys, soalnya makanannya oatmeal granola, terus dia rasanya tuh unik, jadi nggak bikin jenuh juga karena oatmeal. Oatmealnya tuh enak. Nah, jadi lu bisa habisin nih. Ya udahlah guys ya, mungkin itu aja daripada review kita buat makanan 3 jenis makanan dari Singapura ini. Sejujurnya itu baru pernah gua coba juga ya. Ini rasanya kayak walaupun aneh tapi enak lah ya.
Oke, okay, thank you guys sudah nonton, bye bye semuanya.